Penyidik Polres Metro Jakarta Utara menetapkan TRS, 21 tahun, sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, Putu Satria Anantaras III. TRS merupakan senior korban yang telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arief Setiawan dalam keterangannya hari Sabtu 4 Mei kemarin menjelaskan bahwa TRS merupakan tersangka tunggal. Hal itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 36 saksi, pemeriksaan rekaman CCTV, serta barang bukti. Adapun tersangka bakal dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebagai informasi, Taruna tingkat 1 STIP Jakarta bernama Putu Satria Anantaras III dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 3 Mei kemarin. Putu saat itu diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan, penganiayaan terjadi di sebuah toilet yang berada di lantai 2 gedung STIP Jakarta. Saat itu, Putu disebut baru saja mengecek sejumlah kelas usai kegiatan jalan santai bersama beberapa rekannya. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam kelas, korban dan temannya kemudian dipanggil oleh tersangka. Tersangka saat itu bertanya kenapa korban mengenakan baju olahraga saat ke gedung pendidikan. Pelaku lantas membawa Putu dan 4 temannya ke kamar mandi. Di tempat ini, pelaku memukul korban dan teman-temannya menggunakan tangan kosong ke arah ulu hati. Setelah dipukul 5 kali, korban pun langsung lemas dan terkapar. Pelaku lantas meminta 4 teman Putu pergi dan korban dibawa ke klinik yang berada di lingkungan STIP. Sesampainya di klinik, korban ternyata sudah meninggal dunia. Pasalnya sudah tidak ada denyut nadi saat dilakukan pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.